Halo guys, kita bersama Gilga Sahid ya. Sekarang Gilga Sahid ini setiap hari bucin loh, dan setiap manggung pasti ceritakan ya. Kali ini dia cerita bahwa setiap hari itu dicium pipinya tuh sama istri. Bagaimana dengan Hagi dan Rama yang jadi obat nyamuk? Apakah semua fan bisa merasakan itu? Yuk langsung simak aja bagaimana curhatan bucin dari Kak Gilga Sahid ini ya. Bayangno kalian jadi Hagi, jadi Rama, jadi no ngerti aku dicium pipine. Sebenarnya kalian ngerti kegiatan sehari-hari ini full aku nih makin makin ini manusia yang paling ngerti segalanya. Mas makin Mas makin tapi aku sebenarnya wis roto lagu-lagu galau. Mereka kondisinya aku bahagia banget, dan mungkin kebahagiaan ini akan selamanya. Jadi di rumah masih sendiri ini ngajani pacari, tenang aja mas, aku sudah bucu. Ya aku ini, aku ini disenangnya ambil bucu ini cacai loh. Jadi ini, Gilgai orang ngerti wong terus di bucu barang saya di baperi. Aku orang baperi, nah orang happy aku orang. Lagu ini pertama kali saya bisa merasakan keindahannya ketika dinyanyikan oleh istri saya di depan saya. Belum tahu aja ya kalau Kak Gilga sama Kak Happy itu sudah menikah ya, tinggal tunggu resepsinya tuh. Pasti nanti geden-geden tuh ya, banyak tamu dan rame banget tuh. Hagi sama Rama yang sabar ya, jadi obat nyamuk terus setiap hari. Tapi mereka kan sudah punya pacar sendiri pastinya ya, jadi bisa tuh sayang-sayangan sendiri sama pacarnya ya.